Assalamualaikum. September tahun 2024, bulan tanggal 24, hidrolik, pipa hidroliknya pecah bocor sih di ujung sana, di flank itu. Flanknya rusak, flanknya udah tua nih. Ini saya rasa original nih, karena ini bungkusnya masih rapi kan. Nah, di sini nih bocor. Nah, masalahnya mau saya ganti baru sekalian. Ternyata pipanya nggak ada. Pipa dengan ukuran segini nggak ada. Perusahaan besar loh. Ini 6 mili. Ini antara berapa ya? 6 mili. 6 mili itu berapa berarti? 3 in ya. Akhirnya nemu lah pipa ini. Ini nih susah sekali nyari yang pipa segini. Aduh, ini yang salah sistemnya. Kalau perusahaannya sih nggak mungkin sih salah. Maksudnya nggak mungkin nggak punya uang nih. Sistemnya ini yang salah ini. Orang-orangnya yang punya wewenang untuk ngatur ya kan, yang ada di kapal ini ngaudit, maksudnya request barang aja males tuh liatnya. Untung gak salah kirim, saya temuin kayak gini ya. Ya bukannya tak kabur, maksudnya ya apa aja jadilah, bagaimana lagi, mereka gak mau tahu, harus dipasang besok kan. Oke lah, ini pipa buat cargo winch kan, yang ada di kapal river. Begini, saya potong sini, saya potong. Nah, kayak giniin kan. Nah, gini nanti saya kasih flank baru, saya kasih pipa. Nah, gitu aja udah. Ini saking-sakingnya kayak gini dipasang, ya udahlah. Oke lah, begitu ya Pak. Dari kami laporannya ya kan, dari Vrio Shinano. Mudah-mudahan ke depan lebih baik aja lah. Lebih tepat gitu, orang kantor itu ngirim orang jenderal-jenderalnya ini kan, chief engineer, second engineer mungkin, CO, ya gitu kan, orang-orang yang berwenang untuk ini, untuk ngaudit, oh ini barang saya rusak, oh saya harus request ini. Kita sendiri mau inisiatif begitu selalu mentah, ya udahlah gitulah. Takutnya ada kondisi darurat aja. Kondisi darurat nggak ada sama sekali ya, kan repot. Masa mau ditambel di sini bagaimana? Nambel sih bisa, tapi kan kerjaan yang apa ya? Yang kerjaan nyopot banyak dan bisa sih ditambel dan nggak klimak gitu. Ini aja udah nggak klimak, tapi ya bagaimana lagi lah. Oke lah, begitu aja dari saya, jabatan oiler welder. Ya udahlah, syukurin aja. Oke, kita nikmati aja, dikit lagi pulang. Wassalam.